Jadi semua mobil ini bakal mau dikirim ke Pontianak semua, guys. Udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini hari tanggal 1 ya. Tanggal 1. Hari apa ya, Gu ya? Rebo apa Selasa sih? Selasa. Oh ya, Selasa tanggal 1 November 2022. Kita mau langsung berangkat ke daerah Tanjung Priok. Kita mau kirim unit handik kereta tipe style ya. Sekarang tuh jam 10 lewat 11. Kita mau kirim ke Pontianak. Ya, itu salah satu customer saya yang dapat dari internet ya, Gu ya. YouTube ya. Nah, dari YouTube. Kita mau langsung jalan aja, guys. Enggak, Gu. Itu pengirimannya kayak dari guanya mungkin kayak Gu. Enggak ngerti juga sih. Besar. Kita sudah di jalan RE Marta Dinata, guys. Ya. Kali ini kita diantar sama Om Botski, ya. Sama Om Dugo. Nah. Coba saya hai dulu dong tuh. Halo semuanya. Gimana kabar? Halo Ki. Hai. Apa kabar Luki? Fine. Iya, Pak. Terus sampai mana, Pak? Ini sudah menurut peta sih sekitar 3,5 km lagi, Pak. Udah dekat sih, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Oh, dari kota ya? Oh, ya, siap-siap, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kembali. Tuh, Jakarta International Stadium tuh. Kita lihat bawah sini ya. Oh, bener. In 300 meters, turn left. Kita lewat bawah, kan? Kalau tadi lewat tol ke Solo. Rumah minimal 3 lantai. Tapi deket sini. Marcel mirip banget sama gue, Marcel. In 400 meters, turn left. Ini sudah sampai gerbang. Ya, ini gerbang Tanjung Priok. Sama aja sih harusnya. Ini gue baru pertama kali masuk ke sini. Udah masuk gerbang. Nah, guys, ini mobilnya sudah turun. Tuh. Tuh keretanya. Nah, iya itu. Nah, guys, mobilnya sudah sampai di pelabuhan. Kita seperti biasa mau cek unit dulu, kita videoin dulu ya permintaan dari bapaknya. Tapi dulu nanti kita kirim ke bapaknya. Nah, kita cek dari depan ya. Kondisinya ini kereta tipe style ya. Petakan platnya sudah dipasang, kita cek fisik. Bannya dapetnya Goodyear. Kita keliling dulu. Mulus mobilnya. Tipe style ya, guys, warna magnetic silver. Ini kita cek bagian dalamnya. Interior warna hitam. Speaker sudah Bose, masih plastikan semua. Ya. Tuh. Kuncinya memang masih dapat satu remote-nya. Yang satu remote-nya sekitar 3 bulan lagi. Terus odonya 11 km ya, guys. Kondisinya. Nanti blue link-nya diaktifin sama bapaknya aja. Oke. Bagian dalamnya tuh udah ada USB charge. Kita cek semua bersih ya. Bersih ya, Pak. Kita sudah cek semua. Bagasinya kita cek. Ban serepnya masih kaleng biasa tapi udah full size. Kotak obat segitu pengaman. Ini kargo net.
Jadi mobilnya hari ini mau langsung berangkat ke Pontianak. Insya Allah aman, mudah-mudahan. Pak, mobilnya sudah dicek semua, udah keliling, kondisinya bagus ya. Cek sama Pak Parman. Mobilnya udah dikunci. Kunci dibawa sama Pak Parman, udah langsung kita berangkat lagi. Udah. Semoga selamat sampai tujuan ya, Pak. Nah, guys, ini kita lewatin nih Tanjung Priok-nya udah selesai. Mobilnya tadi kita sudah cek semua, cuma memang untuk mengaktifkan Blue Link nanti biar customer-nya sendiri aja, biar Pak Deki sendiri aja. Tutorialnya nanti saya tinggal kirim. Sekarang kita mau langsung on the way ke kantor kembali. Oke, guys, videonya sampai di sini dulu. Langsung berangkat, mobilnya tadi langsung berangkat ke Pontianak. Mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan, tidak kurang suatu apapun. Thank you buat Bapak yang sudah percaya sama tim Teguh di Hyundai City Stores Formal Karawaci. Buat teman-teman, kalau misalnya pengen dibuatin video apa, konten apa, tinggal komen aja ya guys. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kalian bisa lihat sini ya, Jakarta International Stadium, bisa terlihat dari sini tuh. Ini sekilas mirip kayak Allianz Arena yang di Jerman. Gede banget. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Gede banget. Benar mirip, memang mirip. Gede banget. Ya kalau malam nyala. Mirip. Kalau ada rezeki gue pengen kesana lagi.